ya, kita. Oke, okay, tadi lo memberikan video ke kita, boleh kita putar? Boleh, Mas ya. Oke. Okay. Lu lihat. Fetty, lo siap ya lihat video ini ya? Kita lihat, check it out. Nah. Asalkan kamu dan kamu kan enggak bisa kamu gila ini. Aku tahu. Pokoknya aku gak mau, gak bisa. Kamu gila ya, apa-apaan itu kan? Kalau kamu. Gak bisa. Aku mohon sama kamu, aku akan gak bilang. Bisa. Aku akan bilang sama si Sasa. Aku gak bisa. Tis. Kamu kok bisa kayak gini kan kamu saudaranya. Jadi lo emang ada hubungan dengan Tisna, ya, pacar sepupu lo sendiri. Iya. Okein. Kenapa Sasa? Kamu di belakang aku. Kamu sepupu aku tapi kamu di belakang Sasa, aku. Dengerin aku, Sa. Aku Sa, aku enggak mungkin ngeles 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 kamu, Sa. Lu basi-basi basi. Aku kurang baik sama kamu, ha? Sa, apa-apa aku bisa jelasin semuanya, Sa. Diam dulu, kamu diam dulu. Apa-apa kamu selalu aku bantuin dan sekarang kamu mau ngerebut calon suami aku. Itu yang kamu rencanain dari dulu, Bu. Kurang apa, kurang baik apa. Sasa, gue bisa, itu gak sepupu kamu. Kalau kamu ngehargain aku, harusnya kamu ngerti dong. Jadi ini Tisna pacarnya tiga nih? Ya. Tiga, ya. Tis. Dan Amira lo emang ada hubungan sama Tisna kan, jujur? Iya, Mas Uya. Aku emang punya hubungan sama Tisna. Udah dong, Mas. Jujur dong, Mas. Aku bela-belain nyewa tukang galon, ya. Gua jadi calon suami kamu. Iya, aku gak ngerti sama kalian berdua. Apa sih yang kamu cari dari calon suami aku? Apa? Dia baik, dia bisa bikin aku nyaman. Iya, kalau misalnya dia baik, dia gak mungkin selingkuhin calon istrinya. Benar. Dia ngomong dia mau putusin calon istrinya. Ya, berarti itu cowok gak baik. Sekarang Tisna, siapa yang kamu pilih? Apakah Fetty, Namira, atau Kang Sasa? Sebelumnya Umi, gimana dulu Umi? Ya kalau seandainya hubungan itu dilanjutin secara pandangan agama memang antara saudara misan itu bukan mahram ya bos ya. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kan kalau yang digabungin antara adik sama kakak. Atau antara ponakan sama bibi. Nah, tapi kalau secara etika ya Tisna, ya Allah, eta mah loba pisan atuh Tisna. Loba pisan. Halo. Iya. Jadi harusnya gimana nih Tisna memutuskan satu nih ya? Ya, kudunya begitu. Tisna juga harus punya sikap, oi. Tisna, Kak, lu juga seharusnya punya sikap. Yang pacar lu tuh sebetulnya mana? Gitu loh. Jangan ini di PHP-in, itu di PHP-in. Ntar jangan-jangan lama-lama gua lu PHP-in. Nah, sekarang kamu gimana nih? Kamu mau ngomong apa? Jadi Mas, dari awal aku sayangnya sama saya sama. Jadi kamu gak sayang sama aku? Udah kan? Pokoknya aku dari awal mau nikah sama dia. Kamu gak jadi ngatur. Kamu jadi ngatur-ngatur ya? Dia iya, janji mau ninggalin aku ya. Kamu janji mau ngurusin dia ya buat aku. Tapi aku milihnya sama dia. Kok kamu kayak gitu sih? Kamu jahat banget. Dari awal kan aku emang. Buktiin kalau kamu memang milih aku, buktiin. Ya, buktiin. Apa? Kamu jahat banget, aku gak bisa pikir sama kamu. Awalnya kan kamu kan kita kan udah mau nikah. Terus sekarang gini, kamu bilang kita udah mau nikah, aku tuh kecewa banget sama kamu tahu enggak? Dua perempuan sekaligus kamu kayak gini sama aku. Itu cuma salah paham aja, Kak. Tapi lo semua di sini bersedia kan? Maksudnya tidak keberatan kan? Bukan aib atau privilege buat kalian kan? Bersedia ya? Aku udah gak ngerti lagi sekarang gini. Buat kamu, kamu diam di situ dan kamu bukan sepupu aku lagi dan kamu jangan harap ada nikah sama kamu. Sekarang urusi hidup kalian masing-masing. Kata, aku bisa jelasin semuanya. Kata, Pak Soren sama Jumat ya di rumah. Oh iya.